rescue, jadi itu kemarin ceritanya gue baru dapat paket. Itu udah nggak ada sih ya? Siapa? Kua Coy. Udah nggak ada, cuma yang terakhir kan? Udah terakhir. Nggak, oh iya. Cuma yang terakhir. Udah gak ada teman makan lagi nih. Iya nih. Udah gak ada teman gosip lagi nih kalau siang. Gak ada apa-apa, ngomongin lagi. Iya nih. Jadi kalau loncat lu jangan lari ya, Ci ya. Lagi gue buka nih. Kecil gede? Kecil sih. Ya, gede-gede banget. Oh, ini packingnya keren juga nih. Tapi ya packingnya. Iya. Gila, rajin juga loh dia bikinnya begini. Ini bagus loh, dia rapi bikinnya. Oh, ini bolong-bolong. Wajah bermodal juga loh. Masih itu apa? Kayak tempat. Ini. Ya, gue pas beli bayar ongkos packing juga, Ci. Oh, gitu loh. Iya. Ini udah dihitung masih di... Susah lagi diikat sama dia. Biar dia gak gerak sama kali ya? Biar dia gak kekocok-kocok. Oh. Ini kan pakai tiki. Dia rapi ya bikinnya. Udah ngiketnya susah banget nih. Oh, hidup nih. Hidup. Iya. Yeah. Butterfly agama. Lincah lagi. Mm-mm. Sip lah. Ya, tadi kan udah lihat video unboxing-nya. Nah, ini yang lagi kalian lihat, ini adalah butterfly agama. Agama itu bukan agama yang kita peluk ya, tapi agama itu kalau di reptil itu Agamidae. Jadi ini butterfly agama lizard atau kadal kupu-kupu. Nama latinnya itu Leolepis belliana. Penyebarannya itu dia nih dari Laos, Vietnam, Cina, dan Indonesia, Thailand juga. Kenapa dia dibilang kadal kupu-kupu? Lihat deh sampingnya. Mungkin ini yang dibilang dia mirip kadal kupu-kupu mungkin karena ini ya. Dia ini kalau berjemur, dia uniknya tuh badannya jadi memipih. Jadi seolah-olah dia kayak punya sayap. Padahal ini bukan sayap, ini kayak kulit lebih gitu sih. Unik ya. Nah, ini kebetulan kadalnya juga lagi mau shedding.
itu kulit shadingannya lepas. Ini sih nanti kalau selesai shading sih warnanya pasti lebih bagus nih. Nah, kadal ini juga ternyata omnivora, makannya itu sayuran dan serangga. Habitatnya itu dia di bebatu-batuan, di tanah yang lapang, pasir. Jadi di alaman yang luas lah istilahnya, kalau di alam apa di alam gitu ya, ada batu-batunya, ada pasir. Karena nanti setelah saya baca-baca artikelnya, dia tuh suka ngubur diri di tanah. Dan yang uniknya kadal ini tuh hanya memiliki satu pasangan aja. Jadi kalau dia sudah punya satu pasang, yaitu pasangan seumur hidupnya. Unik ya. Jadi dari Google baca-baca, saya sih belum pernah ternak. Keren sih ya. Butterfly agama Leolepis belliana. Kadalnya juga jinak, antep, bisa dimain-mainin begini, diem aja. Perawatannya dia ini mirip kayak birded dragon, jadi dia tuh butuh panas yang agak lebih lah. Dan ini kebetulan jantan, ini ada hemipenisnya gede begini, ini jantan ini. Sayang kemarin cuma ada satu, mau beli sepasang cuma ada jantannya aja. Mungkin next kita beli lagi lah, siapa tahu bisa ternak. Jinak ya, diem aja kan. Diemnya bukan karena mau mati, emang dia karakternya begini sih, diem aja. Ini mumpung ada matahari, kita jemur dulu.